air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Mega di atas sana telah merekam berbagai peristiwa dari Nusantara hingga kini menjadi Indonesia. Kisah tanah airku yang sakti namanya Indonesia Raya. Janji Gajah Mada telah menjadi asa. Tuk junjung tinggi, Bhinneka Tunggal Ika. 17 Agustus tahun ini menambah catatan panjang kisah sejarah. Semua memang serba berbeda. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Bukan lagi soal perjuangan Karawang Bekasi, namun perkara berjuang di antara pandemi. Tak ada lagi pekik riuh gemuruh perayaan kemerdekaan. Karena banyak hal yang perlu dijaga demi keamanan bersama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.